semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang teknologi pengendalian penyakit blas padi atau patah leher padi. Teknologi pengendalian penyakit blas padi atau patah leher padi. Perkembangan penyakit blas dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk iklim makro dan mikro seperti musim, kelembapan, dan suhu, lingkungan, kesuburan tanah, dan ketahanan varietas, menurut Santoso dan Nasution di tahun 2008. Pengendalian penyakit blas yang dianjurkan merupakan pengendalian secara terpadu dengan memadukan berbagai cara yang dapat menekan perkembangan penyakit, seperti dari mulai teknik budidaya, penanaman varietas tahan blas, dan pengendalian secara kimiawi. Bagian A, teknik budidaya penanaman benih dan bibit yang sehat. Patogen penyakit blas dapat tertular melalui benih, sehingga dianjurkan dari pertanaman yang terinfeksi penyakit blas gabah, hasil panennya tidak digunakan sebagai benih kembali. Semestinya, dipersyaratkan bebas tularan penyakit blas untuk kelulusan uji sertifikasi benih guna mencegah meluasnya serangan penyakit blas. Pertanaman padi yang terserang penyakit blas dengan intensitas di atas 20% menghasilkan gabah yang terinfeksi jamur Pyrrhocularia grisea mencapai 22,5% menurut Sudir di tahun 2012. Jamur penyebab penyakit dapat menginfeksi tanaman mulai dari persemaian. Oleh karena itu, apabila sudah terdapat infeksi pada bibit, sebelum bibit ditanam, dianjurkan disemprot dengan fungisida supaya tidak menjadi sumber inokulum dan penyebaran jamur patogen. Bibit yang sudah terinfeksi atau bergejala penyakit blas sebaiknya tidak digunakan lagi atau tidak ditanam. Yang pertama, waktu tanam yang tepat. Perbedaan agroklimat antar lokasi memerlukan pengelolaan yang berbeda untuk mengatasi serangan penyakit blas. Di Indonesia, faktor kelembapan udara perlu diperhatikan untuk menghadapi serangan blas leher. Pada suhu 30 sampai dengan 32 derajat Celcius, infeksi blas berat apabila udara lembab dan berembun. Pengaturan waktu tanam bertujuan untuk menghindari stadia heading padi pada saat banyak hujan dan embun. Untuk itu, diperlukan data penunjang iklim dan umur tanaman sebagai dasar penentuan waktu tanam yang tepat. Yang kedua, yaitu cara tanam. Pertanaman padi yang terlalu rapat akan menciptakan kondisi lingkungan, terutama suhu, kelembapan, dan aerasi yang lebih menguntungkan bagi perkembangan penyakit blas, menurut Sudir di tahun 2011. Pertanaman yang rapat akan mempermudah terjadinya infeksi dan penularan dari satu tanaman ke tanaman yang lain untuk memberikan kondisi lingkungan yang kurang mendukung perkembangan penyakit blas. Dianjurkan jarak tanam dengan sistem jajar legowo yang akan mengurangi kelembapan di sekitar kanopi pertanaman, mengurangi terjadinya embun dan air, gutasi, dan gesekan antar daun pada tanaman sebagai media penularan patogen penyakit blas. Yang ketiga, yaitu sanitasi lingkungan. Patogen dapat bertahan pada inang alternatif berupa rumput-rumputan dan sisa-sisa tanaman. Maka, sanitasi lingkungan sawah dengan menjaga kebersihan sawah dari gulma dan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi merupakan usaha yang perlu dan dianjurkan. Yang keempat, yaitu pemakaian jerami sebagai kompos. Jamur Pyrrhocularia grisea atau Pyrrhocularia oryzae dapat bertahan pada sisa-sisa tanaman padi atau jerami dan biji dari pertanaman padi sebelumnya, sehingga sumber hidup inokulum selalu tersedia dari musim ke musim.
daerah tropis yang tidak mempunyai musim dingin sangat membantu bertahannya patogen ini dalam keadaan kering. Tetapi bila jerami dibenam dalam tanah sebagai kompos, miselia dan sporanya akan mati karena naiknya suhu selama proses dekomposisi untuk kompos. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melalui pemupukan. Dosis pupuk nitrogen berkorelasi positif dengan keparahan penyakit blas. Pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit blas lebih tinggi. Sebaliknya, dengan pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit hawar daun jamur. Oleh karena itu, agar perkembangan penyakit dapat ditekan dan diperoleh produksi yang tinggi, disarankan menggunakan pupuk nitrogen dan kalium atau K secara berimbang dengan menghindari pemupukan N terlalu tinggi. Silikon atau Si merupakan unsur hara yang menguntungkan pada berbagai tanaman, terutama pada graminae atau padi. Pengaruh unsur silika terhadap penyakit blas telah banyak dilaporkan, baik dalam bentuk kandungan minimal atau SiO2 dalam bibit padi maupun dalam bentuk pupuk melalui tanah dan penyemprotan melalui daun. Makarin di 2007 melaporkan bahwa pemberian pupuk silika dengan dosis 200 ppm per hektar nyata menurunkan intensitas atau jumlah serangan blas daun pada varietas tahan situ petenggang, pada varietas cirata yang rentan pada penyakit blas. Pemberian pupuk silika dengan dosis 100 sampai dengan 400 ppm per hektar tidak dapat menurunkan intensitas serangan penyakit blas atau bagian B, pengendalian penyakit blas secara hayati dan kimiawi. Berbagai cara pengendalian hayati telah diteliti terhadap penyakit blas ini. Menurut Suryadi et al. Di tahun 2013 melaporkan bahwa Bacillus firmus E65 dan Bacillus firmus E65 plus, Bacillus cereus 214 dan Pseudomonas aeruginosa secara nyata menekan pertumbuhan miselia Pericularia oryzae masing-masing dari 73 sampai dengan 85% dan dari 66 sampai dengan 83%. Penelitian lainnya oleh Gandalera et al. Di 2013 menunjukkan bahwa ekstra Chaetomium globosotum efektif dalam menghambat pertumbuhan beberapa strain Pericularia oryzae di negara Filipina. Siresa di 2013 membandingkan efektivitas beberapa biokontrol terhadap Pericularia oryzae di Andhra Pradesh, India dengan menggunakan varietas rentan Nellore Masuri NLR 34242. Hasil penelitiannya selama 2 tahun, yaitu dari 2008 sampai dengan 2009 dan dari 2009 sampai dengan 2010 menunjukkan bahwa perlakuan Pseudomonas fluorescens paling efektif dalam mengendalikan penyakit blas. Penggunaan fungisida merupakan alternatif bila teknik lain tidak efektif. Hal ini mengingat fungisida harganya mahal dan penggunaan fungisida agar efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan fungisida harus dilakukan tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan cara aplikasi. Efikasi fungisida untuk pengobatan benih hanya bertahan 6 minggu dan selanjutnya perlu dilakukan penyemprotan tanaman lagi. Hasil percobaan yang telah dilaksanakan pada beberapa musim menunjukkan beberapa fungisida yang efektif terhadap Pericularia oryzae, antara lain contohnya adalah Benomil 50 WP, Mangkojeb 80%, Karbendazim
50%, isoproteolan 40%, dan difeconazol 25%, menurut Sudir et al. Di tahun 2002. Untuk menekan populasi blas sebelum menyerang leher padi, perlu dilakukan penyemprotan fungisida minimum 2 kali, yaitu pada saat anakan maksimum dan pada saat padi awal berbunga. Berikut contoh aplikasi fungisida pada benih padi. Yang pertama, penggunaan fungisida dengan perlakuan benih. Pengendalian penyakit blas lebih efektif apabila dilakukan sedini mungkin, karena patogen Pericularia oryzae dapat ditularkan melalui benih. Maka, perlu dilakukan pengobatan benih, terutama dengan fungisida sistemik. Perlakuan gabah dengan fungisida dapat menekan tingkat infeksi Pericularia grisea pada gabah mencapai 100%. Pengobatan benih dapat dilakukan dengan cara perendaman benih atau soaking atau pelapisan benih atau coating, menurut Sudir di tahun 2012. Yang kedua yaitu perendaman benih. Benih padi direndam dalam larutan fungisida selama 24 jam dan selama periode ini larutan diaduk merata setiap 6 jam. Perbandingan berat biji dan volume air adalah sebesar 1 banding 2. Artinya, 1 kg benih direndam dalam 2 liter air larutan fungisida. Benih yang telah direndam dianginkan dalam suhu kamar di atas kertas koran dan dibiarkan sampai gabah tersebut disebarkan di lahan. Pada padi sawah, perendaman dalam larutan fungisida dilakukan sebelum pemeraman, menurut Sudir di tahun 2012. Dan yang terakhir yaitu cara pelapisan. Cara ini lebih efektif dibandingkan cara perendaman dalam hal pemakaian air, sehingga lebih cocok untuk lahan kering atau gogo, menurut Sudir di tahun 2012. Benih dibasahi dengan cara merendam beberapa jam, kemudian ditiriskan sampai air tidak menetes lagi. Fungisida dengan dosis tertentu dicampur dengan gabah basah dan dikocok sampai merata. Kemudian gabah dikering anginkan, selanjutnya siap untuk ditanam. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.